Okey, baiklah kepada semua penonton-penonton di live Facebook sekarang ini dan juga di TV City.fm. Seperti yang anda ketahui, setiap hari Isnin kita akan bersama dengan tetamu. Hari ini kita bersama dengan Ahmad Faizuddin ya, dalam segmen Inilah Ceritaku. Dan kalau minggu-minggu yang sudah ya, kita bersama dengan ada yang otai yang dah 12 tahun, 13 tahun, 15 tahun. Ada yang 2 tahun ya, kita ambil semua tu supaya kita dapat kongsikan cerita mereka untuk kita kongsikan kepada semua pendengar-pendengar setia dan komuniti-komuniti trader di luar sana. Okey. Dan alhamdulillah saya bersama dengan seorang handsome di depan saya ni iaitu saya nak panggil apa yang lebih mudah, Hafiz? Faiz. Eh? Okey, alhamdulillah kita bersama dengan Faiz. Ya saya. Sihat Faiz eh? Alhamdulillah sihat. Senang ke nak cari? Boleh lah, saya pun orang sini juga namanya. Oh, Kuala Lumpur. So, Putrajaya, saya berjaya tu bukan pelik untuk saya lah. Oh, bukan pelik lah, alhamdulillah. Okey, maknanya senang lah nak sampai sini tadi. Alhamdulillah. Okey, keluarga semua okey? Pun alhamdulillah, setakat ni alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah eh. Baik, dalam segmen Inilah Ceritaku, di awal-awal ni kita nak berkenalan dulu dengan Faiz. Okey, berasal daripada mana dan juga bekerja ataupun dah full trader ke, full time trader ataupun kita nak tahulah sedikit latar belakang daripada Faiz. Silakan Faiz. Okey, assalamualaikum. Nama saya Ahmad Faizuddin. Yep. Ramai panggil saya Faiz jelah. Faiz okey. Kalau keluarga Pak Ih. Sebab saya orang kata. Okey, beres. Orang kata saya asal Ngundi ke tak? Kita Ngundi Kuala Lumpur. Oh, Ngundi Kuala Lumpur. Oh, tukar lama dah eh. Okey. Umur saya 29 tahun. 29 tahun. Baik. Lagi apa nak cerita? Kalau background trading tu saya start sebenarnya hujung 2012. 2012. Okey. Family saya ramai trader. Abang saya, abang ipar saya. Mentor saya ada ipar. Tak dalam keluarga tu tak kisahlah abang ipar ke abang ke yang sekarang ni dikenali? Ada abang ipar saya. Siapa nama dia? Nama dia Syazwan. Oh, Syazwan IOFT BP trader. Okey. Dialah mentor saya. Dia merupakan mentor. Okey, bermula daripada 2012 hujung tahun. Masa tu masih bujang, masih belajar ataupun saya bekerja? Saya masa tu berada dalam research team untuk universiti. Okey, baik. Masih belajar ataupun macam mana? Saya belajar dalam sama saya research team. Wow. Okey. Okey, baik. Researcher. Wow. Saya suka tu membaca. Saya research pasal orang mati. Tak begitu cerita nanti. Ambil kos apa tu? Tak begitu cerita ni dulu. Forensik. Okey. Dah habis belajar sekarang ni? Dah habis lah. Sekarang ni pun saya tak full time sebab saya pun ada contract dengan company. Okey. Sebagai marketing untuk company. Marketing tapi untuk saya, company. Okey. Tapi saya tak terikat dengan office hour. Saya bebas untuk buat kerja, ada projek, ada tender saya masuk dapat profit tu saya. Tak ada duit saya. Oi. Maknanya bebaslah. Bebas. Maknanya tak ada terikat dengan 8 ke 4 petang. Tak ada. Kalau ada meeting mesti pergi. Okey. Oh, menarik. Okey, latar belakang yang sangat menarik. Bila bercerita tentang trader. Mula berkenalan dengan dunia forex ni dan siapa yang memperkenalkan kepada Faiz tentang dunia forex ni? Saya sebenarnya tak minat trader dulu masa 2012. Okey. Pada saya trader ni apa dalam minda tu? Hanya untuk orang yang faham ekonomi. Saya bukan orang ekonomi, saya orang sains. Saya tak reti apa itu trading, apa itu ekonomi, saya tak reti langsung. Tapi hujung-hujung tahun 2013 tu 2012 tu saya dah start macam perlu cari something lah untuk kita cari income ke apa ke yang. Adakah tujuan asal tu nak cari side income saja? Side income je. Okey. Side income je. Nampak abang ipar tu hebat dia ni, boleh baca ekonomi tapi dia bukan budak ekonomi pun. Abang ipar tu abang siapa, Cikgu Syazwan eh? Syazwan IOFT. Dari situ dia lah yang memperkenalkan saya secara basic semua dia. Saya belajar dengan dia, saya pergi Batu Pahat. Dia banyak bawa saya berkenalan dengan ramai jugalah yang saya sebenarnya tak kenal community forex. Tak kenal Tak kenal. Masa 2012 tu langsung. Langsung tak kenal. Tapi dia bawa saya jumpa orang-orang yang
dia kata hebat. Saya tak tahu dia hebat apa, saya tahu sebab saya tak kenal. Tak kenal lah. Tapi okay, saya pergi jumpa, saya kutip sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Saya pengalaman trade, pengalaman belajar ni memang saya tak ada formal formal masuk kelas, tak pernah. Oh, tak ada macam pelajar-pelajar lain beli buku and then tengok Google, tengok YouTube. Saya tak pernah beli buku, Google memang selalu tengok. Okay. Siapa yang letak dalam YouTube saya tengok. Okay. Contohnya semua kena BBMA Omali. Ya, betul. Ha, saya betul sebut direct. Yalah, betul lah tu. Dan dia letak dalam YouTube, 2 jam dia mengajar free. Saya sebenarnya nak ikhlas dia tapi saya tak duit masa tu. Saya sayang duit saya. Okay. So, saya tengok free dan saya olah apa yang dia faham, saya olah dengan apa yang saya faham. Wih, payah tu. Dengan tanpa basic yang okay, basic macam mana? Basic belajar daripada siapa? Okay, saya belajar dengan abang ipar saya. Okay. Dia lebih pentingkan SND, naked chart. Oh, naked tapi chart. Tapi bila naked chart ni saya tak boleh, saya perlukan something yang membantu saya. Saya pergi kepada YouTube, saya tengok Fibonacci, BB, apa nama dia, stokastik, semua saya tengok. Macam-macam lah. Macam-macam. Dan memang graf saya trading memang naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tak ada benda yang konsisten. Sebab tu saya tinggalkan. Daripada awal pembalitan? Haa. Okay. Ada profit, ada loss. Profit, tapi loss lebih banyak pada profit. Walaupun saya dah follow apa yang saya, saya tulis. Saya memang jenis yang researcher. Suka saya tulis, menulis apa-apa. Tulis, saya baca. Ada something yang missing yang saya tak jumpa selama ni. Apa agak-agak yang tu? Fundamental. Oh, saya tak pernah belajar orang fundamental. Sebab saya sebenarnya diasuh oleh komuniti teknikal. Yang saya saya bagi tahu macam ni lah. Kita dalam trader ada dua kaki, betul. Teknikal, fundamental. Yeah. Tapi masalah kebanyakan trader, bila dia faham teknikal, dia tolak fundamental. Sebab dia kata kenapa peningkan kepala dengan fundamental sedangkan kita boleh profit dengan teknikal. Macam mana pula dia nak profit kalau fundamental tu yang menggerakkan market? Itu yang saya tak faham. Saya belajar dengan orang yang, saya tak kata semua, saya tak sebut siapa-siapa lah. Tapi menolak fundamental adalah satu benda yang salah pada saya. Salah lah. Lebih senang berterus terang. Saya, orang yang kata tolak fundamental, terus terang. Saya bukan tak nak ajar fundamental, tapi saya tak faham fundamental. Senang, jujur. Berbanding dia kata tak payah tengok lah fundamental. News tak payah tengok lah. Fokus hanya teknikal. Saya pun terpengaruh hampir 2-3 tahun. Ui, lama. Lama saya. Tak berjaya, tak berjaya. Sebenarnya saya bukan sukses lah. Saya boleh faham dan boleh buat konsep saya sendiri. Setahun baru. Selepas saya naik turun. Turun tu lah yang kita nak ceritakan kepada community di luar di luar sana. Sebabnya kadang-kadang dia orang kata lama, susahnya nak belajar. Okey. Ada tak jalan mudah untuk belajar? Tak ada. Forex. Tak ada kan? Tak ada bang. Sebab dia kalau boleh dia masuk je forex, dia nak profit. Dia nak keuntungan. Okay. Dia semua orang kena faham. Entry tu risiko. Betul. Simple. Kan? Ha. Kadang-kadang orang pending order. Contoh pending order. Okay. Dia rasa itu adalah kawasan yang paling low risk. Tapi pending order dia sangat cantik. Cuma price tak sentuh, terus pergi. Pada saya, okay lah. You tak riskkan risiko you punya entry. Tapi kadang-kadang disebab dia nak masuk sangat benda tu, dia masuk lebih awal. Menyebabkan tak cukup margin MC. So, pada saya, forex itulah forex. Sama ada berani take risk ataupun tak nak ambil risk. Ini untuk yang technical lah. Technical atau okay, technical. Technical lah, entry. Lebih kepada technical lah sebab dia nak rasa profit. Kan? Nak profit. Sebab nak rasa je. Nak rasa. Okey, dalam tempoh pembelajaran. Okey, daripada 2012. Dalam masa tahun pertama belajar, apa yang sukar untuk untuk is adapt untuk betul ke tak betul ni aku buat ni? Okey. Dalam masa setahun tu dah dapat belum? Setahun tu okey, start 2012 lah. Kita kata 2013 macam mana? 2013. Saya pada masa tu saya memang trade demo. Okey. Dan mungkin orang suka sebut beginner luck. Yalah. Time saya masuk tu mungkin masa tu bukan ekonomi cantik, teknikal pun baik. Fundamental pun fundamental menyebelahi kita. Okey. Saya profit dah profit dah profit. Saya betul-betul follow apa yang orang abang ipar saya ajar dan profit. Saya confident. Okay. Saya terjun ke real MC. Dalam masa setahun tu? Setahun, sebulan je. Saya terus fundamental. Tapi daripada demo ke real sebulan. Saya terus masuk. Okay. 100 USD. 100 USD, okay. Tapi yang menariknya, saya masuk tu profit. Cuma saya tak close. Dia pun pusing tu MC. Okay. Saya masa tu kalau saya di level sekarang, saya baru faham konsep
lantai ceiling. Itulah yang penting tu. Kena faham. Saya betul-betul masuk buy sebenarnya, memang buy, tapi buy untuk time frame M15 sahaja. Dia tak boleh pergi ke atas sebab tak tu ceiling dah. Tapi pengalaman ni macam tu lah. Yelah, pengalaman tu berharga tau. Pengalaman tu. Okay, dalam 2013 membawa ke 2014. Okay, dia dah masuk ke tahun kedua tau. 2004. Masa tu masih lagi bujang? Saya bujang lagi. Saya bujang baru lagi kahwin tahun 2016. Oh, baru. Okay, baru. Belum sampai lagi. Jangan cerita dulu. Okay, dalam 2014 setelah setahun. Tu dalam masa setahun 2013 tu memang depo. Depo memang habis. Tapi saya lepas luar 100 memang demo je. Sampai dah tahun 2015 baru saya start real. Oh, maknanya bila dah terkena macam tu, saya tak berani lah. Faiz berpatah balik untuk ke demo. Demo balik. Maknanya macam mana Faiz boleh bertahan begitu punya lama? 2014, okay, kita masuk dalam fasa 2014. Masih dalam demo. Demo lagi. Satunya saya student, saya pun duit tak banyak. Okay. So maknanya Faiz lebih nak mendalami ilmu saya, teknikal dia. Saya lebih, okay. Dan saya join juga grup Abang Ipah saya. Dia banyak banyak ajar, banyak bagi signal. Sebenarnya saya follow grup CTC ni. Oh, ikut juga? Ikut. Cuma mungkin masa tu saya tak faham. Bukan tak faham, saya kurang tangkap apa yang CTC nak sampaikan. Kadang-kadang CTC ada fundamental. Okay. Untuk di level yang saya faham. Semua newbie trader, dia nak apa bang? Dia nak entry kat mana kan? Wah, ya. Oh, untuk yang trade. SM mana, TP mana? Itu je lah. Itu je. Tapi saya tak puas. Saya baca CTC, saya tak faham. Di level saya masa tu. Okay. Sebab okay, kenapa dia kata buy? Kata peluang buy, bukan kata buy. Peluang buy peluang buy ada. Peluang buy, tapi saya nampak sell. Dan memang betul di pihak CTC. Saya masuk grup yang ada 30,000, saya rasa yang free signal. Bob Cat punya admin. Saya banyak ambil analisis daripada situ. Dulu ada seorang arwah Pachinko IV. Saya banyak follow, tengok dia punya technical, dia pakai apa dulu ah. Saya lupa yang jenis bag. Apa dah nama dia? Tak apalah kita. Okay. Dan saya banyak belajar daripada situ lah. Tapi bila makin banyak teori yang saya dapat, saya tak dapat benda yang saya faham dan boleh grab dan boleh trade untuk saya sebagai senjata. Dah 2 tahun tu? Tak dapat. Saya betul-betul tak dapat apa. Ni aku trade kejap profit, kejap loss, kejap profit, kejap loss. Tapi loss lebih banyak daripada profit. Itu dalam akaun demo eh? Demo kadang-kadang ada duit lebih, saya tetap juga trade. Pun tetap loss juga? Loss juga. Sebab okay, kita bila akaun kecil, kita nak 20 USD. Siapa nak 5 USD untung bang? Kita modal 20. Baik. Dalam kepala kita mana nak 5? Siapa nak 5 USD untuk apa? Mesti kita nak 50 ke 100. 20 nak pergi 50 ke 100, berapa persen kenaikan? Risk kita kira tak, risk kita berapa? Adakah setiap kali kita entry akan profit ataupun akan ada yang loss? Saya tak nampak benda tu. Saya nampak 20, saya depo 100 minggu ni. Dia dalam 5 percubaan sekali berjaya, 4 gagal. 5 kali percubaan, satu berjaya, 4 gagal. Gagal bukan sebab analisis tak betul. Tak tahan margin. Oh, itu je. Analisis nak kata okay, 100% total. Dia macam ni, siapa yang trader? Okey. Kalau ratio win dia sekitar 50-50, baik belajar dululah. Belajar dululah. Kalau ratio dia 80-20, alhamdulillah. Yes. Tapi kalau ratio dia 0-100, 0 tu profit, 100 loss, tak payah trade. Atau belajar dulu, belajar dulu. Kita belajar lagi, belajar lagi. Okey, dalam fasa 2014, saya suka sentuh 1 tahun ke 1 tahun ni. Okay. Sebabnya saya nak tahu lebih detail. Macam mana susahnya, senangnya Faiz untuk mendalami ilmu tentang teknikal sebelum pergi ke fundamental. Okey. Okey, 2015 masih lagi teknikal ataupun dah mula jinak-jinak dengan fundamental? 2015 saya dah start tengok news walaupun tak faham sangat. Tak faham sangat dan orang yang bukan abang Syazwan saya tu dia bukan tolak 100%. Saya katakan saya follow banyak group sebenarnya. Grup kan banyak, free pun ada. Saya masuk je free. Siapa yang bagi free saya masuk. Saya masuk. Banyak yang teknikal kata tak payah tengok teknikal, tak payah tengok fundamental. Tapi saya tak puas, saya install Forex Factory. Okay. Forex News. Tapi percubaan saya untuk tengok news
apabila release keluar, kalau ikut teori, hijau tu positif untuk currency. Yep. Merah negatif. Negatif. Tapi saya terperangkap, apa hal ni? Ni positif, saya buy, dia jatuh. Oh, tu. Saya macam yang waktu saya fikir-fikir balik, ini yang sampai sekarang saya nampak forex ni bukan untuk orang lurus-lurus bendul bang. Dia perlukan orang yang berstrategi, berfikir sebenarnya. Ha. Dia tak boleh nampak, kalau mudah je nampak news hijau buy, ramai kaya. Oh, ramai sangat orang Malaysia kaya. Ramai kaya. Sebab komoditi kita bukan sikit tau. Ramai. Bila dekat CTC ni saya tengok dalam grup Signal Analisa dia dah cukup lah. Berapa? 30,000. Ha, 30,000 orang itu yang aktif. Aktif kan. Ha. Kan kita tak tahu lagi yang jenis stalker ni, dia tengok atau dia belah, dia tengok dia belah. Ada juga. Ha. Okey. 2015 sebelum kita berhenti rehat, okay. Seketika 2015, adakah tahun 2015 itu dah mendatangkan profit kepada profit ada 2015 saya dah start profit tapi tak banyak lah. Profit loss. Saya punya ratio win tetap 60-40 bang. 60 win, 40 loss. Masih dalam peratus tu lah. Peratus tu je. Kadang-kadang saya tak meningkat. Saya tak tahu kenapa. Saya tak faham kenapa. Apa yang silap pada saya ni? Saya apa yang tak cukup? Masa tu betul-betul fundamental. Saya anggap fundamental tu news. Okay. Saya tak, mungkin kita boleh bercerita apa yang saya faham pasal fundamental bila dah masuk tahun 2017. Tahun ni, okay, baru saya faham apa itu fundamental. Wow, itu nanti dulu kita cerita. Tahun tu, dulu. Fundamental pada saya, tengok forex calendar, hijau buy, merah sell. Dalam fikiran, dalam yang Faiz faham lah. Macam Pak Su pun sama juga. Okay, kongsikan bila kahwin bulan, tahun? 2016. Okay, tahun 2015. Kalau kita nak kumpulkan duit yang telah loss di demo, depo, okay. Berapalah banyak agak-agak? Sebab masa tu belum kerja kan? Tak banyak, ada tak lebih 10 lah. Tak lebih 10, tak banyak. Amboi. Sikit demi sikit tu. Tapi memang ramai, ada yang 2 tahun pun habis 10,000 juga. Bang. Siapa tu ya? Alamak, dia pelajar lagi. Saya tak ingat. Kita tak nampak bang. Kita 100. Sekali kita dah tengok akaun, wow. 10,000. Saya rasa lah sebab 100, 200. US dollar sekali kita masuk, bukannya kita masuk ringgit. Kalau masuk ringgit tak apa. Tak apa. Kan? Okey, 10,000 menghabiskan wang sampai 2015. Kita katalah 2015 dan 2015 dah boleh counter lah. Boleh counter mana loss kita ambil dengan profit kita. Okey, dan kita akan bercerita tentang 2015 hingga ke kejayaan selepas lagu ini. Boleh kita break seketika? Boleh. Okey. Baik, kita akan break seketika. Kita akan terus bersama dengan Ahmad Faizuddin. Faiz saja. Faiz. Okey, Muhammad Faiz, dan kita akan kembali selepas rehat ini. Okey, baiklah kepada semua penonton-penonton di live Facebook dan juga TV CTC.fm, kita terus kembali bersama segmen Inilah Ceritaku, dan hari ini kita bersama dengan Ahmad Faiz yang mana bermulanya beliau pada 2012 dan sehingga ke sekarang ini, dan hari ini kita berceritakan tentang pembabitan beliau untuk dunia trader ni, dan bagi saya lah daripada 2012. Okey Faiz, 2012 sampai ke 18 ni ambil masa 6 tahun. Itu masa yang sangat lama bagi Pak Su. Adakah selepas tahun demi tahun, adakah dia mengganggu tugas kerja Faiz ataupun tak? Kalau float merah ganggu lah. Dia ganggu jiwa. Jiwa. Semua trader macam tu. Kita kena terima hakikat. Kita trade ni ada risiko. Betul lah. Memang ada risiko, tapi bila kita dapat mengurangkan risiko, maknanya kita berjaya lah. Betul kan? Betul. Sebab forex trader is siapa yang kurang risiko dan dia pandai untuk mengelak daripada risiko yang banyak, dia adalah berjaya lah bagi saya. Okey, Faiz, kita nak sambung daripada 2015 sehingga 2016. Masa tu family macam mana, family punya pandangan macam mak ayah lagi kan? Lagi. Okey. Macam mana adakah dia orang tahu Faiz
bermain dalam dunia forex? Dia tahu dan dia aware benda tu dan dia orang support sebenarnya. Oh, dia orang support eh? Support dia moral je lah. Yelah, alhamdulillah. Dia tak ada kata tak boleh ke apa, tak ada masalah. Asalkan dia kata kita faham apa kita buat, okay, kita yakin, teruskan lah. Wow. Sebab tu berjaya sekarang. Tapi itulah usaha tu lama jugalah, usaha 6 tahun eh. Ada yang itu 6 tahun, ada yang kali 2, 12 tahun. Yang datang tu lagi sampai 15 tahun. Baru 3 tahun yang terkini baru beliau merasai kenikmatan dia macam mana. Ada yang ada setahun dah pandai. Dah boleh kurangkan risiko. Tapi dia sampai nak gila lah. Nanti kita boleh tengok balik lah siapa dia orang dia dekat TV CTC. Dan untuk Pak Is pula, tekanan yang tu dialami lah, yang paling dahsyat. Saya pernah hilang wang gaji saya masa tu baru start kerja. Allah. Wang gaji saya hilang dalam masa sehari. Dalam masa sehari ya. Berapa sebabnya ini? Saya yang saya ingat saya lah, ada seorang kita panggil master lah, saya tak sebut nama. Okay. Dia kata sell. Kalau nak beli Ferrari time tu, sell time tu. Sell pen ni time tu. Okay. Dan saya yakin dengan dengan dia, yakinnya bulat-bulat yakin dengan dia, saya sell full margin. Saya masuk sikit. Saya masuk modal tak penuh. Tapi bila dia floating, saya masuk. So, untuk kononnya cover, memang dia makin naik, makin naik. Tapi sebenarnya itu silap saya, bukan silap dia. Apa okay yang dia kata tu betul. Penurunan benda tu berlaku sampai 2 tahun tak berhenti turun. Wow. Betul. Siapa kalau saya di level sekarang, apa yang dia kata sell tu adalah betul. Cuma teknikal saya tak strong masa. Saya hanya sell je. Debung. Hmm. 3 bulan gaji pun habis. Tapi selepas saya MC, benda tu jatuh, dan jatuh. Dan betul, siapa yang entry pada tempat betul. Kalau full margin memang beli Ferrari pula tu. Hui. Sebulan gaji eh. Dalam masa sehari je eh. Sehari. Macam mana perasaan masa tu eh? Rasa tak nak main forex lagi ke, tak nak trade lagi ke, macam mana? Tak tahu lah, rasa berdarah kepala. Berdarah real sebab saya ketuk kepala ke dinding. Yelah, sebulan gaji masa tu eh. Dah nak kumpul duit untuk kahwin. Rasanya macam ya, nak entry untuk kahwin ni, dah hilang duit macam tu. Patut dah hantuk kepala kat sini. Aduh, darah kepala. Darah. Bercala-cala pun. Saya hantuk, betul-betul hantuk kat dinding. Nasib baik tak efek tu. Okay, masa tu Pak Is, dah reda. Ada tak rasa macam, alamak, aku give up lah. Malas lah. Makan duit aku je. Memang banyak kali lah. Saya memang lepas saya lost, saya tak trade selama berapa bulan juga. Rehat dulu. Rehat, terus rehat saya. Tak pegang langsung. Tak buka langsung. Saya uninstall. Chat apa semua. Uninstall. Ui. Saya uninstall terus. Saya tak nak fikir pasal ni. Saya give up. Saya give up. Okey, pernah alami benda sampai macam tu, hantuk kepala kat dinding sampai berdarah tu. Ini baru pertama kali saya dengar cerita orang hantuk kepala kat dinding. Biasa dia tak bercakap dengan orang. Ambil masa 3 bulan tak baru, cakap tu normal. 3 bulan bila dah ada orang datang, tahu macam mana nak take, baru kita bila balik kan. Macam Pak Is nak tenangkan fikiran macam mana? Buang-buang tu semua. Saya buang tu. So, saya tak nak fikir. Saya malas trik. Berapa lama tu? Paling lama berapa lama? 3 bulan saya langsung kat trik. 3 bulan saya trik demo pun tak, apa pun tak. Saya malas. Saya macam memang jiwa aku ni bukan saya bukan dilahirkan untuk trader macam tu saya fikir. Kita fokus lain yang boleh bagi profit senang. 3 bulan eh? 3 bulan. Okey, selepas 3 bulan apa yang menyebabkan anda balik kepada forex? Sebab saya ada modal. Masa tu modal dah habis. Alasan yang paling kukuh sekali. ada modal. Give up dah give up. Rasa. So, okey. Cubalah. Kita dah rasa. Bukan masalah cuba tu betul. Tapi terdetik hati saya, orang lain boleh berjaya. Kenapa saya tak boleh? Ya, mesti itu ada dia. Something. Mesti ada benda yang orang lain tahu, saya tak tahu. Start dari situlah saya susun strategi saya. Okey. Selama ni orang tegur saya lah, mana diary? Abang ipar saya.
Dia marah saya, mana diary trading? Diary trading saya mana? Mana plan trading saya? Saya entry tak ada plan trading, saya anggap saya ni boleh letak kepada. Tak boleh, saya kena ada direct diary juga. Start di situ, saya diarykan semua benda yang saya faham. Okay. Saya buat mapping betul-betul apa yang saya nak masuk. Saya kira risk, reward. Risk, reward. Berapa risk aku nak ambil, berapa reward. Berapa reward nak. Akan, okay. Dan start di situ, nak kata terus berjaya tak. Tapi saya dah nampak momentum tu dah start. Sikit demi sikit. Trading diaries. Okay, maknanya Faiz menggunakan diary untuk guide saya. Guide mengingatkan saya balik kan benda-benda lama. Okay. Satu yang menarik, bila anda belajar daripada kegagalan. Okay, 2015 ke 2016 ya. Saya rasa itu dah mula, anda dah mula faham. Dah faham. Ya, macam mana nak kurangkan risk, ya, nak lebihkan profit. Okay, dan ceritakan sikit. Di sebelum kahwin ni, cerita sebelum kahwin ni ya. Okay, sebelum kahwin, okay, anda nak kahwin masa tu 2016 hujung. Ah, hujung. 2016. Okay. Di awal-awal nak kahwin ni. Okay, modal ada, okay, dah boleh trade. Adakah profit, ada tak profit dalam duit pinangan? Dia duit kenduri. Macam ni bang. Mungkin saya sepanjang tahun 2016 tu saya merasa profit, saya merasa loss, tapi dalam keadaan yang 70-30. Oh, okay. Dia 65-70-65, dalam range yang lebih tinggi berbanding sebelum. Saya dah start ada trading style saya sendiri. Okay. Saya faham market macam mana, bila nak tackle. Loss normal. Pada saya loss tak apa, loss kita boleh cover balik. Sebab kita dah faham struktur market tu macam mana. Kalau dia naik, dia tak akan terus naik, dia akan retrace. Retrace balik. Kita okay, gagal di naik tu, kita ambil di retrace sikit untuk cover loss. Wow. Cover loss. Kita dah ada, oh ini macam ni rupanya. Loss tu, mana ada orang yang 100% win. Mana ada master-master besar pun ada loss juga. Situ saya dah start apa nama dia, kumpul confident. Bila kita, dan saya wajibkan diri saya, profit walaupun sikit, withdraw. Tu dia yang betulnya. Sebab apa? Dia bagi kita keyakinan. Ya. Kita yakin. Kalau kita tak kumpul, withdraw, tak kumpul. Macam mana nak yakin? Kita yakin kita boleh tangkap besar je. Sebenarnya tak. Kan? Okay, dan 2016 tu anda dah boleh lah. Okay. Menjelang kahwin. Saya nak cerita menjelang kahwin. Okay, silakan. Apa yang menarik menjelang kahwin? Mungkin rezeki kahwin saya dapat $3,000 untuk kahwin. Dalam masa seminggu. Ui, itu dah berapa dah tu? Yeah. Dekat 15 tu. Saya berapa? 2016. 2016, 4.2, 4.3. Masa tu 4.3, 4.4. Macam tu lah kan? 2016 tak silap. Saya broker pun yang saya pakai SM lah. Okay. Saya withdraw SM, betul-betul saya buat kenduri kahwin. Allahuakbar, rezeki nampak. Okay. Dan adakah masa tu tunang tahu ataupun tahu, bakal isi tahu? Oh, dia tahu. Dia start saya trade, dia tahu. Oh. Sebelum kita, belum saya kahwin, tunang girlfriend saya, dia girlfriend, dia tunang isteri saya, dia tahu saya trade. Okay lah, tak ada rahsia dah kan? Tak ada rahsia, dia tahu. Maknanya okay lah, dia sokong ataupun macam mana? ataupun yang loss dirahsiakan, yang withdraw diberitahu. Macam tu. Macam mana ni? Dia asal saya tak ganggu keluarga, dia okey je, itu je. Jangan ganggu keluarga, jangan sampai keluarga tersepit disebabkan benda ni. Ya, itu yang paling mustahak. Kan? Sebab kita kalau boleh keluarga, kita nak keluarga kita tak nak tengok kita susah. Nanti dia pun susah. Betul. Betul, betul, betul. Okey. Itu rezeki yang paling, itu modal berapa tu masa tu? $200 je. Ha? $200. Modal $200. Dari 3,000. Dalam masa? Saya rasa saya hold dalam 2 minggu. Alhamdulillah, ya Allah. Rezeki kahwin sungguh. Okay. Pengalaman saya kat situ, orang mungkin orang kata ni beginner luck. Pada saya masa tu bukan beginner luck. Saya betul-betul entry sebab saya ada reason. Okey, alasan yang kukuh. Baik. Cerita sikit. Saya tak ingat pair, memang saya tak ingat. Okay. Tapi dari situ yang saya start, okay, ini sebenarnya ekonomi, ini sebenarnya mata wang, ini adalah currency, ini trade forex. Bukan teknikal saja, bukan fundamental, adalah gabungan kedua-dua. Yalah, betul. Fundamental saya sendiri adalah, apa itu fundamental? Fundamental bukan news, news sebahagian fundamental. News tu sebahagian. Sebahagian je. Fundamental pada saya, maksud fundamental pun asas. Asas. Asas kita trade adalah currency. Apa sifat currency? Saya situ nampak, okay, kenapa saya entry kat situ, saya puas. Oh, betul lah. Dari situ saya start
kumpul apa yang saya faham. Oh, data-data tu semua simpan lah. Okay. Oh, ini cara teknik sebenar. Okay. Ui, menariknya. Dengan 200 pergi ke 3,000 US dollar, kau tukar duit Malaysia 12,000 lebih lah, 13 macam tu lah. Nah, dekat 15 lah saya. Saya tak ingat lah, saya tak ingat. Tu buat kenduri kahwin eh? Kenduri kahwin. Alhamdulillah. Okay, dan dalam fasa 2016 ke 2017. Okay. Okay, ni dah kahwin. Uh-huh. Dah berumah tangga. Uh-huh. Masih lagi kerja kontrak macam tu? Maksud saya masih lagi full time. Full time kerja dengan company. Masih lagi dengan company. Okay, masa trade gila. Saya start saya sekarang ni independent marketing executive. Okay. Saya dia bagi istilah independent sebab dia bagi kebebasan. Kebebasan. Okay. Betul. Sebab dia pun tak nak terima tanggung apa namanya bulanan yang besar untuk bayar gaji. Dia bagi independence, dia bagi allowance dengan apa nama dia commission saja. Itu jelah. Itu je lah. Jadi start 2018 benda tu. Maknanya dalam 2016 lepas ke 2017 tu sepanjang tahun 2017 lah senang cerita. Okay. 2016 tu satu benda yang saya rasa step pertama untuk saya naik. Untuk Faiz merasa apa itu trade dan tahu apa makna fundamental trading, forex apa semua. Okay. 2017 adalah masa saya untuk saya kumpulkan apa saya faham dan saya jadikan SOP saya. Okay, baik. Tapi saya masih dalam keadaan berteori. Saya masih dalam testing. Bagus. Testing. Saya tak terus ajar orang. Saya tak terus bagi tahu buat kat kelas tak. Sebab saya macam mana nak ajar orang sedangkan saya pun tak firm lagi dengan ilmu tu. Okey. Sampai hujung tahun 2017 menjelang 2018. Okey, saya dah ada confident. Okey, ini boleh dijadikan sebagai SOP ataupun kefahaman. Ini adalah trade. Trade bukan macam apa yang kita bayangkan, entry, loss, profit, tak. Trade adalah satu benda yang macam mana lah. Apa, kita kena faham struktur dia, keseluruhan picture dia. Baru kita faham baru apa kita itu faham. Trade kan. Dan 2017 tu juga banyak mendatangkan profit atau profit macam? Profit nak kata banyak pun sebab saya pun dah start kawal risk. Saya faham, kalau saya nak harapkan apa yang berlaku masa kahwin tu tak akan berlaku. Tak akan berlaku. Sebab time tu dia akan berlaku lebih ataupun down. Time tu berlaku pada bila bang? Pada Q3, suku tahun ketiga. Okey, sebab suku tahun ketiga. Saya faham. Okey. Ni cerita di 2018 nanti cerita. Okay. Kenapa saya boleh faham Q1, Q2, Q3, Q4? Okey, menarik. Okey, teruskan. Oh, kalau terus. kita boleh ceritakan sikitlah sebelum kita ke fasa yang ketiga. Okay. Oh, hujung tahun 2017 tu saya rasa 2018 sebenarnya. Saya ada jumpa wakil robo forex lah, orang bukan Malaysia lah, orang betul-betul orang overseas. Okey. Dia CEO, saya CEO untuk Asia punya region. Baik. Saya jumpa dia sebenarnya saya reason saya jumpa dia sebenarnya saya nak pinjam tempat seminar dia untuk saya. Okey. Tapi saya tak terkeluar cakap dengan dia. Tapi saya banyak bersembang dengan dia. Saya tanya dia you trade macam mana? Sebab saya trade ni saya tengok H4, weekly, daily. Okay. Dia kata okey, apa you trade tu sebenarnya? Kita orang dah provide dalam robo forex, dia dah provide signal. Saya rasa SM pun ada. Okay, yang betul. M15 by entity set macam tu. Okay. Kata, you just follow ni lah. Saya cakap dia, bang, bos, panggil bos saya. Kalau follow ni, peluang untuk win tak sampai 50. Tak sampai bos, tak sampai 50%. 50-50. Win, loss. Kita follow bulat-bulat, tak dapat. Lepas tu dia kata, macam mana you trade? Saya trade 4 kali setahun. 4 kali setahun? Setahun sahaja. Okay. Quarter year, suku tahun. Okay. Dari situ saya dah nampak kenapa 4 kali setahun. Saya tengok polisi, saya mungkin silap benda ni, tapi yang saya nampak polisi bank, monetary policy dia semak setiap suku tahun. Betul. Yalah. Itu reason trade. Kita start di situ saya tersedar. Okay. Kita ingat ni trading ni macam game. Okay, saya betul-betul saya rasa kan kebanyakan trader 80% dalam Malaysia ni yang anggap trading ni macam game. Macam game. Dia nampak chart naik atas, sell. Turun bawah sikit, okay, dah kita buy kat sini. Game. Sedangkan kita trade ekonomi. Yelah, bukan ekonomi, game. Ekonomi based kepada bank report.
Yalah. Tapi kenapa orang tak nak baca bank report? Tebal. Tebal sangat. Tapi disebabkan background saya, background researcher. Okey. Saya sanggup baca. Sanggup eh? Sanggup dia baca. Tak faham, kita ada Google. Term-term yang tak faham, kita Google lah. Cuba hadam. Tak faham lagi, kita ada report professional yang akan membantu guide kita sebenarnya. Betul. Saya punya, saya belajar di researcher, kita ada dua, tiga jenis sumber. Pertama adalah primary source. Okay. Primary source untuk kewangan adalah bank itu sendiri. Secondary source adalah news. Okay. Tertiary source, source yang ketiga adalah professional view. Okay. Kalau kita terus melompat kepada yang source yang ketiga, tak ada masalah. Mungkin orang malas nak baca report bank. Ya, betul. Tapi pada saya, kalau kita betul-betul niat kita nak jadi professional, kita go through semua. Faham tak faham nombor dua, tapi kita kena train diri kita baca benda tu. Faham tak faham nombor dua. Mungkin kita tak dapat tahun ni, tak dapat tahun depan, 5 tahun kita akan dapat. Sebab untuk baca report, bukan kita nak hafal semua data. Yalah. Kita mencari hint je. Apa hint sebenar? Untuk GG, untuk JPY, saya masukkan dalam grup Telegram saya, kita orang bedah siasat report BOJ. Okay. Pada bulan Januari kita orang bedah siasat. Dan kita orang tahun dapat 2017 apalah, 18 tahun. Oh, 18. Okay. Okay. Kita orang dapat report, dalam report tu dah nyatakan suku tahun pertama dia orang nak lemahkan yen. Dia orang nak teruskan polisi Kuroda tu, kebenda okay. Kuroda. Mm-hmm. Tapi start second quarter akan ada sedikit peningkatan. Yen. Benda tu berlaku. Kita orang buy kita orang sell yen daripada Januari, Februari sampai April, dan kita orang start buy yen pada April. Benda tu mendatangkan profit. Grup saya, wow. Benda tu direkodkan. Memang saya kalau saya tipu, benda tu direkod lah grup saya, grup Telegram. Okay, menarik, cantik. Okay, start dari tahun ni adalah saya dah start faham. Okay, ini adalah trading. Trading bukan game. Trading adalah apa kita trade? Kita bukan trade getah, kita bukan trade minyak, kita trade mata wang. Mata wang. Sifat mata wang tu kita faham. Apa yang merangsang mata wang tu naik, apa naik yang merangsang turun. Mesti ada reason. Yalah. Tak boleh kata price naik turun hanya sebab naik turun. Tak. Okay, saya punya kenapa tercetus pemikiran macam ni sebenarnya. Tak ada orang ajar saya. Kenapa saya boleh terfikir benda ni? Sebab saya tengok movie. Okay. Okay, tengok movie. Movie Money Master. Oh, okay. Itu saya letak nama Money Master lah ibu saya. Okay. Saya tak nak orang kenal nama saya sebenarnya. Banyak orang kenal lah. Saya lebih suka orang kenal. Tak kenal saya pun tak apa. Saya tak suka orang kenal sebenarnya. Sebab okay, letih nak menjawab orang PM-PM ni. Betul. Kadang-kadang ada yang suka sebab macam mungkin Faiz pun masih lagi dalam pembelajaran. Nak masterkan lagi benda kan. Lepas tu orang bertanya pun elok juga. Supaya kita dapat tajam mengingati balik kan. Ada separuh trader dia macam tu. Separuh master-master ni dia tak nak menunjukkan diri sebab dia belum lagi. Boleh dia tanya yang sikit-sikit lah untuk menajamkan dia balik. Kalau soalan tu kena dengan jiwa dia nak jawab, dia jawab lah. Sebab bila kita orang nampak kita boleh buat profit, saya beri contoh lah. Saya buka grup tu, saya rasa hujung bulan 1 rasanya, ataupun awal bulan 2, saya berlupa lah. Tahun ni saya baru je buka. Baru lagi. Bila saya dah confident bahawa saya buka bang. Okay. Saya tak terus buka sebab saya bukan buka untuk dapatkan duit orang. Saya buka tu untuk saya share apa yang saya faham. Itu je. Okay. Dalam movie Master Money Money Monster. Sorry. Okay, masa saya buka tu, satu benda yang menarik sebenarnya. Apa laku yang, okay. Time saya buka grup, time tu juga lah Trump kata dia nak US dollar strength stronger. Itu je ayat dia. Menyebabkan USD strong. Contoh pair AU, saya sell AU daripada bulan Januari dan terus jatuh sampai ke sekarang. Sampai sekarang. Sekarang. Disebabkan kenyataan Trump, sentimen terbentuk. Saya tak kata mungkin orang fundamental mungkin yang follow ni mungkin berbeza, tapi terbukti bila dia kata nak strong je, benda tu jatuh. USD terus naik. Okay, bila of course lah, bila saya hemat teknikal ada reason masing-masing, tapi okay, kenyataan tu penting. Sentimen yang drive Federal Reserve untuk do something untuk meet the demand by the president tu berlaku. Dan
hujung tahun 2017, saya dah dapat report yang mengatakan USD akan naikkan interest rate. Saya tekankan dalam grup saya, okay, get ready untuk USD. USD akan strong ni tahun ni. Setakat ni. Wow. Banyak mengkaji ni. Suka mengkaji. Yelah, sebab sebelum masuk forex ni pun Faiz duduk dalam grup research kan. Jadi sebab itulah agaknya suka mencari idea, bukan idea baru, untuk mencari kefahaman, yang betul. Kefahaman yang betul. Jadi lama tu, ambil masa tu. Kita ambil lah daripada 2013 lah, sampai ke 2017. Ya Allah, ya Tuhanku. Baru buka grup 2018 Januari tadi. Allah hai. Saya, nasihat saya lah, kita ada dua option untuk jadi trader. Cari guru ataupun belajar di pengalaman. Cari guru mungkin kita boleh singkatkan masa tu. Betul. Kalau belajar di pengalaman, jadi macam saya ataupun seramai lagi yang lebih lama. Okay. Tapi guru boleh guide. Pengalaman tu lebih penting. Elok kita rasa lah macam mana kepayahan dia tu kan, nak mencari nak tu, mendalami ilmu. Kita tak bergantung pada orang. Bukan, saya boleh lah, belajar lah, cari ilmu. Cumanya saya jenis yang, saya mungkin payah nak, faham. Saya jenis macam mana ni, tak jumpa yang style yang saya faham, yang saya kena yang, jiwa saya. Kena dengan jiwa lah. Dia kebanyakannya semua macam tu. Yang kena dengan jiwa kita nak cari, memang sangat payah. Betul eh? Betul. Macam Faiz pun ambil masa, rasanya tak tanpa cikgu, ada pun sebagai guide saja. Guide je lah. Lepas tu yang lain semua Faiz cari sendiri. Cari sendiri. Saya contohnya Omar Ali lah, saya sebut nama Omar Ali. Mungkin itu cikgu yang tak former saya. Saya belajar dia melalui YouTube. Dia buat kelas. Of course dia letak kat YouTube, maksudnya dia bagi free lah orang tengok. Yeah. Saya tengok lah. Saya faham, oh ini rupanya BB Extreme. Cumanya bila saya masukkan MA dengan technical dia, saya tak faham, dia faham. Dia buat profit, saya tak buat profit. Tapi saya tak tinggalkan apa dia ajar, saya ambil BB. Saya buang BB MA tu, saya ambil. Okay. Body ambil. Ambil. Okay. Ini bab technical pula. Macam mana? Okey, bab technical macam ni, bang. Apa yang saya faham kan? Pengalaman saya 6 tahun mencari ilmu, dan abang ipar saya suka, dia memang jenis yang suka mencari ilmu juga. Dia suka bawa jumpa orang yang lama. Okey. Sebab dia kenal community trader Malaysia. Saya pula jenis yang suka follow dia. So, saya kenal, oh orang ni dia trik macam ni. Orang ni trik macam ni. Orang ni trik macam ni. So saya buat buku saya. Saya klasifikasikan ada trader, naked trader. Ada trader, indicator trader, BB trader, FIBO trader. So saya mencari entry area yang mana kesemua grup ni akan masuk di situ. Zone yang ni mana? Confluence. Kalau bahasa orang forex, confluence. Kalau orang BB trader akan masuk di situ, orang FIBO akan masuk di situ, orang MA akan masuk di situ, technical dah nampak zone, masuk di situ. So peluang kita untuk win tu lebih besar. Tapi jangan lupa, yang geng-geng BB, FIBO, kita adalah small trader. Macam mana big trader masuk kat mana pula? Big trader masuk kat mana pula? Betul. Saya dapat formula, big trader dia punya taman permainan dia adalah time frame monthly ke weekly. Yalah, dia akan main jangka masa lah. Jangka masa. Tapi kalau kita faham gaya trade dia, kita combine dengan kita punya ilmu, sebenarnya itu lebih profit ni. Yalah, betul lah tu. Kan dah ada orang buat kajian pun. Sebab tu saya ajar grup saya, kita kena faham small trader macam kita, macam mana kita trade. Big trader macam mana dia orang trade. Big trader sebenarnya dia menanti news, dia menanti fundamental, menanti polisi sebenarnya. Yeah. Macam kita tak menanti polisi. Kita menanti apa? Kita menanti M15. Oh ada, CRS masuk. MC juga. Pun itu pun MC juga. Taklah, contoh. Contoh. Tak, okay. Tak cukup. Okay. So kita klasifikasikan. Okay, entry kita ni based on time frame berapa? Time frame monthly. So kita boleh lah. Bukan nak hold. Monthly kalau pergerakan sikit, kalau kita berjaya masuk di hujung, dah profit besar. Dah, yeah, betul. Cumanya macam mana nak masuk monthly? Kita marking monthly, bukan masuk monthly. Marking monthly untuk okay, ini dah sampai zone monthly. Okay. Pergi ke time frame yang lebih kecil. Lebih kecil. Untuk, time frame yang lebih kecil pun dah cantik. Monthly cantik. Okay, itulah entry. Ini technical memang kena tunjuk. Tak boleh cerita. Yelah, betul lah. Itu tak, sekurang-kurangnya rakan-rakan di luar sana, newbie ataupun orang baru dapat memahami kan. Jangan cepat sangat rasa
mudahnya nak make profit ataupun nak buat keuntungan kalau tak betul-betul memahami. Okey, saya mungkin nak nasihat, tak boleh nasihat, maknanya tak sesuai istilah nasihat, cuma pandangan. Pandangan, okey, bagi pandangan. Orang newbie memang dia nak profit. Semua nak profit. Semua nak profit. Tapi contohnya dia suka, dia anggap bila nampak orang tu bagi signal 5 win terus panggil sifu. Okey. Cikgu percaya okey sifu. Okey, tak ada masalah sifu, tapi konotasi perkataan tu menyebabkan orang ni tahu semua benda. Maknanya kita yang newbie tu, oh orang ni power ni, apa dia kata kau follow je. Menyebab okey, pengalaman real. Okay. Saya buka grup ni pada bulan hujung Januari ataupun awal Februari, saya lupa, betul-betul lupa. Ada seorang masuk grup saya dari Brunei. Okey. Minggu tu saya kira saya bagi 5, bukan entry lah, saya bagi 5 analisis. Termasuk entry di mana? Okey. 4 entry saya memang mendatangkan profit. Dia memang bersyukur. Dia kata daripada berapa ratus jadi beberapa ribu USD. Okey. Ada, dia saya simpan dalam ni. Dia kata, terima kasih bang, saya tak pernah dapat profit macam ni bang. Tapi entry yang kelima, dia lost semua. Kat mana silap dia tu? Dia anggap saya ni sifu. Semua apa yang saya buat tu adalah semua betul. Dia kata, analisis saya lah analisis yang paling tepat. Bila tepat, apa yang bila sifu kata sell, apa newbie akan buat? Full margin. Masuk. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Of course saya silap. Saya dah bagi tahu awal dalam group. Saya punya ratio win 70-30 je. 70 win 30 loss. Saya bagi tahu macam tu supaya semua orang prepare, jangan full margin. Akan ada saya mungkin tersilap. Siapa nak tegur saya punya analysis, tegurlah. Okay. Saya offer, saya open dalam group. Saya bukan nak nama dalam group. Saya nak profit. Nama bukan boleh buat apa. Buat apa sangat. Profit pun yang kita nak. Bila nampak silap saya, tegur. Saya ada datang brother ni lah, dia baru newbie. Dia belajar dengan saya. Datang pukul 10 malam nak jumpa saya. Hai. Datang, saya kata okey lah, datang kedai mamak, minum kedai mamak. Saya ajar dia. Dan alhamdulillah masa saya ajar tu, saya berjaya buy UKAT. Masa tu interest rate Canada seperti yang saya jangka, dia kekal. Okey, saya buy UKAT dan berjaya naik. Dia faham. Esoknya ada satu entry untuk JJ. Saya kata dalam teori saya, untuk sell JJ atau buy JJ, kita perlu tunggu pada open market dua-dua. Bukan open market dua-dua, salah satu. Salah satu, okey. So bila kita nak sell JJ, maksudnya nak sell JJ, so saya kata tunggu pada open market GBP. Biar GBP naik sampai zone. Jangan awal sangat. Tapi saya mungkin, saya pun manusia, saya masuk awal. Saya tunjuk dalam grup, dia tegur saya, jangan masuk dulu, tunggu open market. Alhamdulillah betul bang. saya padam entry, padam-padam saya tunggu apa dia kata. Walaupun dia newbie, saya alhamdulillah saya suka orang macam tu. Jangan takut, jangan panggil saya tifu, jangan panggil Pak Is juga. Nak tegur je. Saya bukan nak nama. Okey, satu perkongsian yang sangat menarik bagi saya lah bila perkongsian begitu dalam grup, dalam grup. Walaupun dia newbie, tak Faiz ke, masih melihat kepada pandangan dia. Kita jangan tolak walaupun siapa, dia newbie ke orang expert lagi lah. Jangan okey, banyak saya share analysis, saya kata buy, orang kata sell. Okey. Bila orang counter analysis saya, apa saya buat? Saya review balik semua benda. Saya suka. Okey. Saya takkan kata aku kata sell lah. Tak, itu salah, memang salah. Okey, menarik . Okey Faiz, kita ada lebih kurang dalam 5 minit lagi untuk bersama. Okay. Di 5 minit terakhir ni boleh tak Pak Sun nak minta Faiz bagikan sedikit pandangan Faiz, sedikit nasihat kepada newbie. Mungkin bukan setakat newbie saja. Kadang-kadang oldbie pun sama juga. Dia perlukan refresh. Okey. Okay. Silakan Faiz, dalam masa lebih kurang 3 minit 4 minit. Silakan. Pada saya, jangan give up lah. Dan kita kena faham, sebenarnya kita trade apa ni? Kita bukan trade candle. Kita trade currency. Kalau ikut betul-betul, kita bukan trade candle. Candle tu sebagai penunjuk arah saja. Candle untuk mewakili kita pergerakan. Sebab orang dulu ingat, saya suka marah guru, bukan marah lah, nasihat guru saya, kita bukan main game ni. Dia trade ekonomi. So kenalah baca ekonomi. Tak faham tak apa. Tak apa. Janji pergi je tengok. Baca. Lama-lama faham kan? Lama-lama kan faham. Macam Faiz juga. Ambil masa berapa tahun Faiz? 3 tahun. 3 tahun baru nak faham. Bila kita faham, kita trade mata wang. Kita kaji apa sifat mata wang. Sifat mata wang ni dia reflect pada apa?
Mata wang ni tak boleh duduk bawah lama, tak boleh duduk atas lama. Jadi dalam keadaan keseimbangan. Dia mesti duduk dalam keseimbangan. Teori saya, saya bagi tahu dalam grup saya, kenapa RM jadi 38 sekarang? Okey. RM pernah merekodkan RM3. Betul. Mungkinlah saya tak kata tepat tak apa. RM3. Dan pernah merekodkan 44. Sekarang 38. 38. 446 pernah. Pernah secah 46. Dululah. 46. Okey, 46 ke 38, RM3 ke 38. Berapa? Hey, 80% 80% keseimbangan. Price memang menuju keseimbangan. Kenapa price menuju keseimbangan? Sebab kita trade currency. Kita bukan trade stock. Stock ni kalau kita trade kalau stock tu lah. Stock company bagus, naik. Company lengkok, turun. Turun. Mata wang dia akan naik turun dan pergi keseimbangan sebab mata wang reflect pada negara. Government. Turunnya mata wang bermaksud government teruk. Government akan do something untuk polisi baru untuk naikkan mata wang. Naik terlalu tinggi bermasalah untuk negara. Iyalah. Polisi akan dibuat untuk lemahkan mata wang ni untuk turun balik di keadaan balance. Kalau tidak tak ada keseimbangan. Keseimbangan kan? Itu yang kita kena faham. Itu pun teori keseimbangan datang pada abai pas saya. Abai pas saya. Cumanya mungkin explanation berbeza. Itu saja. Oh, cara penjelasan tu dah jadi lain lah. Dah lain. Lain sikit lah. Tapi pemahaman dia kat situ. Tu. Okay. Kita ambil RM saja cukup. Kita fahamnya tu baru kita faham, oh inilah trade forex sebenarnya. Trade forex bukan main game. Bukan. Bukan main game, betul faham? Bukan main teka-teka. CTC, CTC memang mungkin kena buat satu, bukan satu macam mana ya. Okay. Kesedaran awam. Kesedaran awam. Yep. Forex bukan game. Bukan game candle. Saya game candle ni kenapa? Kita tengok candle, oh candle ni CRS, kita sell. Bukan. Itu ekonomi, itu mewakili saja pergerakan. Yeah. Kalau tukar kepada chart graph, tak ada candle. Tak ada candle. Dia kosong je lah. Okey. Itu sajalah. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Faiz yang sudi berkongsi sedikit pengalaman beliau bermula daripada 2012 ya sehingga ke sekarang ini, dan sekarang ni dah ada grup Telegram. Kalau ada orang nak join, jangan. Dia kena add Facebook dululah. Add Facebook saya dan sebenarnya ada grup free sebenarnya. Saya memang share free je. Dekat Facebook tu. Ada grup Telegram free. Okey. Dan ada grup khas. Beza khas dengan free. Free has, ni, oh khas lain? Khas ni lane. Of course lah. Khas ni ada soal jawab. Oh, kalau free ni ramai yang free tu soal saya. Saya penat lah. Awak dah tak bagi komitmen kepada saya. Saya dah bagi free. Okay. Ambil je lah ilmu tu. Saya bagi free. Bukan saya kata saya betul, tapi itu view saya sebagai seorang yang dah trade selama 6 tahun. 6 tahun. Tapi kalau nak pandangan dan juga apa yang Faiz dapat lihat. Yang dah grup, masuk grup khas, saya akan layan sebagai rakan. Nak datang ngetih kopi kat rumah saya pun okey. Anytime. Tapi yang tak kenal tu saya pun ada masa saya bang, semua nak layan mati saya. Betul juga kadang-kadang kita kena faham kat situ. Kenapa ada khas, kenapa ada yang free, memang free kan. Okey, nak kongsi Telegram dekat on air ni ke ataupun pun boleh juga sebenarnya. Boleh ya? Macam mana saya? Dia senang pakai link. Kalau nak tunjuk macam ni, sini. Kamera ni. Itu dia. Nama dia Zone Trader. Okey. Apa siapa lupa nama. Zone Trader United and Feedback. Feedback tu sebenarnya Fibonacci BB Extreme. Oi. Fibo campur BB. BB. Fibo campur BB Extreme. Yang berlaku dalam Zone. Yang berlaku dalam Zone. Wow. Saya letak nama feedback tu bukan untuk saya create nama. Sebab saya nak faham, nak mudah faham. Okey, ini setup feedback dah muncul. Itu je. Saya bukan jenis letak nama yang kita cipta teori. Okey. Kita letak nama, bukan. Itu sebenarnya nama tu dah ada. Saya cuma okey, kefahaman itu je. Fibo dengan BB ya. Jadi dua dalam satu lah. Okey, terima kasih Faiz kerana sedia bersama dengan CTC di FM dan menyedarkan Pak Su juga bahawasanya bagaimana fundamental tu sangat penting sebab fundamental juga menggerakkan mata wang. Menggerakkan tu dan juga menggerakkan candle yang anda lihat tu bukan main game. Kena ingat kita bukan main game. Game candle. Kalau main game candle tu lain. Baik kita main tikam tu, main lontar-lontar tu. Okey, terima kasih Pak sekali lagi bersama dengan CTC di FM. Tuan-tuan dan puan-puan, tu dia segmen inilah ceritaku. Satu perkongsian yang sangat menarik ya. Sampai hantuk kepala kat dinding eh. Sebulan gaji dihabiskan dalam masa dua sehari je bang. Sehari. Dalam masa satu hari habis duit gaji sebulan ya. Tapi beliau belajar daripada kesilapan dan akhirnya sekarang ni alhamdulillah walaupun dalam pembelajaran beliau dapat memberikan satu pandangan yang sangat-sangat baik untuk pendengar-pendengar di luar sana dan juga trader-trader di luar sana.
Okey, sekian dulu pertemuan kita. Lambai sikit Faiz dekat kamera. Yang lupa mengundi. Esok lusa. Okey. Itu wajib tu kita sebagai warga negara. Okey, baik. Sekian dulu pertemuan kita dalam segmen Nasiku. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Ada permintaan dan juga ucapan daripada pendengar-pendengar CTC.fm.